KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wahai rakyat-rakyat jelata sekalian. Apa khabar? Alhamdulillah, seperti biasa, Kokurikulum Didik TV KPM bersama dengan saya King Akbar. Okey. Jadi, kita nak tahu hari ini cikgunya siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Apa lagi buat sana tu? Tunggu apa lagi? Jom kita panggil dia Cikgu Halim. Sayalah Ismet Ulam Raja. Kena panggil Cikgu. Cikgu kena panggil Cikgu. Okay. Panggil dulu Cikgu. Okey, okay, panggil dulu. Okay. Panggil dulu. Ah. Okey. Ya. Baru jadi King. Ya, King. Ya, King. Okey, silakan. Itu je dia masuk. Itu je cukup. Itu dia masuk, lepas tu habis. Ini dia. Cikgu, apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Okey. Eh, ini prop. Ini apa dia, Cikgu? Yang ada topi warna putih, ada warna putih, warna hitam. Okey, ini adalah headgear juga. Okey, okay, tapi untuk pengakap laut. Sebelum-sebelum ni, episod-episod sebelum ni kita dah buat berkaitan dengan pengakap, iaitu kita pakai forage cap. Ini untuk pengakap laut. Kita ada ini kita panggil sebagai nama pick cap. Okey. Pick cap. Okey. Ini kita pakai untuk pengakap laut dan juga pengakap udara, tapi pengakap udara dia pakai warna biru lah. Warna gelap, warna hitam, warna hitam ataupun biru tua. Biru tua macam itulah. Dia biru gelap. Ini pangkat apa, Cikgu? Ini untuk Pesuruhjaya dan ke atas. Dia ada line warna emas lah, sama macam forage cap. Okay. Kalau untuk pemimpin, dia punya line dia warna hitam. Oh, baik. Untuk pemimpin dan belum pemimpin, line dia warna hitam. Yang ini untuk Pesuruhjaya dan ke atas. Okey, yang ini pula beret. Ini beret. Banyak semua kebanyakan badan-badan yang beruniform banyak pakai beret lah. Okey, tapi untuk kita akan pakai pengakap, lencana pengakap lah ke depan. Okey, masa bila nak pakai dia? Kita yang pertama adalah semasa kita pakai uniform laut berlengan pendek, iaitu untuk kita ada dua jenis, ada baju lengan panjang dan juga lengan pendek. Okey. Okay, yang lengan panjang kita kena pakai pick cap. Lengan panjang, lengan panjang kena pakai pick cap. Kita tak boleh pakai lengan panjang pakai beret, tak boleh. Kenapa, Cikgu? Itu dia punya aturan dia lah. Memang melanggar. Melanggar lah. Demi protokol, protokol dia. Protokol etika berpakaian dia. Kalau yang macam ni, ini kena guna dengan lengan pendek dan juga lengan baju latihan. Oh, baju latihan. Baju latihan. Macam t-shirt ada yang lengan panjang juga kan? Ada. Okey, itu dia sebab sedikit, Cikgu, eh. Wah, tapi kalau macam saya memang tak boleh pakailah kan? Kalau boleh memang tak boleh pakailah. Kita tidak galakkan. Tidak galakkan. Tidak galakkan. Sebab macam kalau sebelum jadi ahli. Kalau macam Cikgu sendiri, saya boleh pakai, tapi kalau pakai uniform macam ni kita boleh pakai dengan inilah. Pakai yang ni lah. Tidak boleh pakai pick cap. Cikgu, saya macam tak boleh nampak lah, Cikgu, pandangan dia macam mana kalau pakai benda ni. Cikgu, cuba Cikgu pakai. Okey, kita boleh test, Kita boleh test. Okey. Untuk pakai beret, ada banyak cara. Ada yang uniform. Kita nak tahu juga tu. Okey, ada yang uniform lain. Dia ikut kita punya mata. Ada yang uniform, dia ikut kita punya kening. Mata? Tak faham. Kening, okey. Lencana. Lencana setiap badan beruniform mesti duduk di sebelah kiri. Okey, sebelah kiri kita, Okey. Sebelah kiri, sama ada berdekatan dengan mata ataupun ujung mata. Kadang-kadang ada yang ujung kening. Tengok unit beruniform masing-masinglah. Okey. Okey, sekarang kita lencana mesti berada betul-betul atas mata kiri sini. Betul-betul ada atas mata, Okey. Tengok sini, ni lencana ni betul-betul berada di atas mata kiri. Okey. Okey, kemudian kita tarikkan saja sebelah kanan. Okey. Baik, so inilah rupanya. Ingat kalau nak pakai beret, Cikgu, panggil beret, beret. Beret, beret. Beret lencana betul atas mata. Mata kiri dia. Okey, baik. Okey, Cikgu, hari ni kita belajar apa, Cikgu?
Okey, hari ini kita akan dapat dua lagi ikatan lah. Baik, yang pertama. Okay, yang pertama apa dia? Simpul ngah. Simpul ngah. Ngah? Ngah. N-G-A-H? Ngah. Kenapa simpul ngah, cikgu? Mungkin Pak Ngah yang buat. Kita tak tahu. Mungkin. Mungkin. Lagi satu? Lagi satu kita akan buat adalah Serong Filipina. Serong Filipina? Ya. Yeah. Itu nama, bukan nama, nama ex-girlfriend cikgu. Iya ke? Asal daripada Filipina ke? Bukan cikgu ya? Bukan saya rasa. Jadi kalau anda semua nak tahu apa ikatan Ngah dan juga ikatan Filipina. Serong Filipina. Serong Filipina. Kita berhenti dulu. Selepas ini kita akan mulakan kita punya ikatan cikgu. Ya, yeah, betul. Hanya dalam kokurikulum. Didik TV KPM. Cikgu, Filipina tu siapa cikgu sebenarnya? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan kokurikulum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu. Dan saya Cikgu Halim lah. Ya, lupa. Saya keluarlah macam ni. Jangan. Oh, cikgu kuat merajuk sebenarnya. Mana boleh? Sentap. Oh, cikgu sentap. Wah. Cikgu, kan kita dapat sekarang ni ikatan ngah. Ngah. Ikatan ngah. Apa jenis tali yang kita boleh gunakan untuk ikatan ngah ni, cikgu? Okey. Sebelum kita tahu jenis tali, kita kena tahu dulu kegunaan dia. Okey. Sebab apa kegunaan dia adalah untuk pendakian. Maksudnya kita gunakan dia sebagai tanjut. Tanjul yang untuk kita buat loop untuk tanjul untuk pendaki naik gunung. Jadi tali-tali yang sesuai untuk kita gunakan apa dia? Tali untuk mendaki lah. Oh, yang tebal tu. Okay. Tali untuk mendaki lah. Kalau guna tali ni tak sesuai lah. Tapi untuk hari ni kita tunjukkan saja. Jadi kita gunakan tali nylon yang biasa. Okey. Okey. Cara-cara bagaimana untuk membuat simpul ngah. Okey. Jadi kena tahu juga tali yang sesuai. Yeah. Okey, kita tengok kita boleh mulakan. Okey, untuk simpul ngah, untuk buat tanjut tu tadi. Okey, macam biasa kita akan buat dua loop. Dua loop dulu. Satu loop pertama. Ini loop kedua. Ada dua loop. Okey, lepas tu kita silangkan dia. Okey, silangkan dia. Lepas tu ambil yang bawah ni. Yang bawah ni. Yang bawah ni pusing naik atas. Masukkan dekat yang tengah-tengah ni. Okey, lepas tu baru kita keluarkan dia. Okey. Kita akan dapat dua macam ni. Ada dua pusing sini, lepas tu ada satu loop kat sini. Okey. Inilah kita punya tanjut ataupun dia punya loop untuk kita mendaki. Maksudnya kita akan crosskan, letak karabiner ke apa kat sini. Okey, kita boleh naik. Dan dia boleh adjustable, maksudnya dia boleh bergerak. Mana dia punya ngah dia cikgu? Ini simpul ngah dia lah. Oh, inilah? Inilah simpul ngah dia. Oh. Dah siap. Kan senang kan? Senang tak? Tak sampai 2 minit. Kan? Senang tak? Senang ke tak? Baik kan, cikgu. Mudah kan? Mudah. Okey, kalau mudah, Akmal kena cubalah. Kita buat sama-sama lah. Okey, kita buat sama-sama. Okey. Baik. Okay. Jom cikgu. Okey. Dah siap cikgu. Dah siap. Okey, dekat rumah boleh. Mudah kan? Cikgu, tapi kesilapan ni saya rasa kalau tadi dia kata silap je masuk. Masuk loop tu memang habis. Habis lah. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan belajar lagi satu ikatan yang dipanggil ikatan cinta. Serong Filipina. Filipina. Anda sebenarnya kepada selepas ini hanya kokurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar dah mengenai ikatan ngah. Ngah, ya. Simple ngah. Dan sekarang ini, dengan kata yang ini dia agak susah sikit, cikgu. Tadi saya bagi senang, kena bagi susah juga. Aduh, pening. Tadi kata dah senang kan? Jadi kita buat susah sikit. Nama dia apa, cikgu? Serong Filipina. Okey. Okey, jadi bahan-bahan yang kita gunakan apa dia, cikgu? Of course lah, bila serong Filipina ni kita kena tahu dulu dia punya kegunaan. Kegunaan dia sama macam mana serong yang asal dulu. Okey. Kita nak menyambung dua kayu. Okey. Okey, kita nak menyambung dua kayu yang bersilang. Okey. Menggunakan serong. Okey, dan serong Filipina. Okey, konsep dia sama, cuma kita upgrade daripada serong yang lama lah. Bagi ikatan tu lebih cantik dan juga kemas. Dia macam seraya juga ke atau lain juga? Macam seraya dan seraya Jepun. Okey, ini serong dengan serong Filipina. Ikatan dia mesti akan serong jugalah. Okey, kita tengok dulu macam mana. Okey, kita tengok . Okey, untuk memulakan ikatan bagi ikatan serong, kita gunakan lilit balak. Okey, tapi untuk kali ni sama juga, kita tak gunakan lilit balak ataupun manok mula-mula. Terus je kita simpulkan dengan tali. Kita silangkan terus dua-dua kayu secara cross . Secara bersilang. Dan terus masukkan tali. Terus masukkan je tali. Okey, terus je masukkan tali. Okey. Okey, dan terus lilit secara cross. Kita lilitkan dia secara cross. Satu. Okey, satu kali. Lepas tu untuk kali kedua sama juga. Crosskan kat sini pula. Silangkan dia. Okey. Bagi silangkan dia. Untuk kali kedua. Okey, dan ketatkan. Sekali lagi. Okey, dua kali. Okey. Kita ada dua tali kan? Okey, dia konsep yang sama untuk kita lilitkan dia. Satu mesti ada dekat sini. Okey, satu lagi mesti ada dekat sini. Okey, belakang ni. Dia mesti ada dua tali yang berbeza, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Okey. Lepas tu kita crosskan dia. Okey. Yang ini kita crosskan sebelah sini pula. Dia mesti bersilang lah. Dia akan jadi bersilang macam ni. Okey, lepas tu kita matikan dengan apa kalau dua tali? Buku sila. Ya, buku sila. Okey, last sekali kita matikan dekat bawah dengan buku sila. Okey, dah selesai. Okey. Cara dia sama je macam mana nak buat serong, cuma kita menggunakan dua tali. Dua tali. Dia akan ada cross kat depan sini. Tapi cikgu, mana lagi kukuh? Yang serong Filipina ke atau ikatan serong seraya? Serong biasa, seraya apa semua tu kan. Okey, dia kalau ikutkan yang ini lagi kukuh lah. Ini lagi kukuh. Adakah sebab yang kita serong mula-mula tu, cikgu? Tak, sebab dia menggunakan dua tali. Dua tali. Kemudian kita matikan juga dengan buku sila. Kalau yang ikut serong, serong biasa, kita mulakan dengan lilit balak. Lilit balak ni dia tak berapa kemas. Dia tak berapa kemas. Jadi akan loose nanti. Okey, cikgu, saya nak cuba cikgu yang ini. Boleh. Kita ada satu lagi. Ada lagi satu cantik. Ini tali. Pakai dua tali cikgu ya. Ini satu. Satu tali yang kita doublekan dua. Okey. Okey, kita samakan cikgu ya. Okey, samakan. Alright. Okey, mula-mula cikgu. Kita masuk dua sini. Okey. Sila bukan kat situ. Bawah. Situ ya. Okey. Bawah. Masukkan ke bawah. Dua-dua kayu terus. Okey. Okey, masukkan tali celah dia. Ni, sini. Dalam loop. Ni. Dalam loop. Masukkan dah semua dua-dua tali dalam loop. Dua-dua tali dah. Dua-dua tali dalam loop. Okey, dalam loop. Okey. Okey, terus lockkan. Okey. Alright. Okey. Tarik ke sini. Terus. Pusingkan sekali. Pusingkan terus. Lagi sekali. Ke sini. Okey, kuat-kuat tarik. Okey, lepas tu bawa sini. Sini pula. Okey, ambil sini pula cross ni.
ya. Okey, cross itu. Okey. Dua-dua, tak apa dua-dua. Bawa je dua-dua. Okey, sekali lagi. Ketat, tarik ketat, kuat-kuat. Oh. Ya. Yep. Okey. Ah. Sabar, sabar, sabar. Okey, sekali okay. lagi. Okey. Okey, yang ini, dia ada dua ni kan? Kita nak pecah, nak asingkan dia dua. Okey, satu sebelah sini. Okey. Satu biar sebelah sini. Okey. Okey, bawa sini. Sini ya. Okey, lilitkan dia celah. Sini, sini, sini. Oh, sini. Ah, lilit sini. Okey. Okey, bawa ke depan. Boleh beli juga. Okey, okey. Okey, ikat situ. Buku okay. sila. Buku sila. Kiri atas kanan. Rapatkan. Okey, kanan atas kiri. Okey, kanan atas kiri. Okey, zup. Okey, dah siap. Alright. Okey. Okey, ngam. Ngam soy. Okay. Ha, pegang. Yeah. Okay, dia mesti ada silang. Make sure ada silang. Sama juga belah depan. Okey. Ada silang. Cross dia. Ooh. Dan mati dengan buku sila. Wah. Cikgu, saya rasa yang ini dia agak senang sedikit kalau kita nak bandingkan dengan ikatan serong. Seraya. Sebab seraya saya rasa dia agak complicated sikit. Sebab dia menggunakan dua-dua belah. Seraya dia menggunakan dua-dua belah. Ini kita akan serongkan terus menggunakan dua-dua tali. Oh, tapi tapi cikgu, kita kena tahu yang mana satu kita nak kena masukkan bawah, mana satu kita nak masukkan yang belah atas dulu dan mana satu kita nak silangkan dia. Silangkan dia. Ataupun serongkan supaya belakang dia jadilah macam ni. Nampak? Okey. Wah. Cikgu, dia fungsi dia sama jugaklah fungsi kan? Fungsi dia sama juga. Kita nak menyambung dua tali. Biasanya kita gunakan ini untuk menyokong. Menyokong kaki kita punya apa? Menara. Oh, menara. Menara kita untuk menyokong lah. Oh, contohnya macam ni cikgu? Ya. Menara tu kita ada sokongan kat bawah tu. Macam ni, macam ni. Ni ada yang bersilangnya tu. Ini tujuan dia untuk menyokong kaki tu. Nampak? Ni cikgu ya? Ya. Yang ni, yang ni. Okey. Dia mesti ada cross macam ni lah. Dia untuk menyokong saja. Kalau kita buat jambatan, bawah kaki jambatan. Okey, itu tujuan dia untuk menyokong. Ini dia. Kalau mungkin siapa yang macam tak nampak, kenapa dah? Kita kena pangkal macam tu kan? Ini fungsi dia. Wah! Cantiklah cikgu. Cikgu, cikgu mungkin boleh kongsikan juga antara survival trick cikgu. Yang dalam mungkin dalam hutan juga. Dalam hutan juga. Masih sama tapi mungkin ramai yang tak tahu lagi. Mungkin kalau perkara-perkara biasa orang tahulah kan macam nak hidupkan api. Tapi ini kalau yang ikatan ni boleh tak cikgu untuk kita punya survival trick kita? Boleh. Macam kita buat sebelum ni adalah untuk menginap ataupun shelter kita. Shelter jugalah. Okey, shelter. Sebab apa? Di kaki shelter nanti untuk kita tahan dia lah. Untuk kita duduk nanti. Untuk kita tidur ke apa ke. Jadi kita perlukan ada dia punya cover dia ataupun tahan dia kaki supaya tidak tergelincir. Dan lagi satu cikgu, ini tak tahu sama ada kita boleh pakai ke tidak. Kalau kita buat empat cikgu kan? Empat. Kita buat empat. Lepas tu kita letak api, kita hidupkan api kalau kita bakar ikan kat atas tu. Boleh cikgu? Itu dia ada cara yang lain lah untuk itu buat. Ada cara yang lain. Ini tak boleh. Ini hanya untuk sokong kaki saja. Jadi memang hanya kena dua kaki saja macam ni. Okey, dua saja. Okey. Kalau empat, kalau empat kena ada dua ni lah. Dua satu lagi. Okey. Lepas tu dia macam ni kan. Macam ni terletaklah kat atas ni. Papan ke apa kan? Betul. Atau kayu lagi, kayu yang panjang. Wah, okey cikgu. Rumusan yang cikgu boleh kongsikan kepada kami semua untuk episod kali ini. Untuk hari ini kita dah buat apa? Yang pertama tadi? Yang itu? Yang itu kepala. Okey, pick cap. Okey, pick cap dan juga beret. Itu adalah headgear, untuk pengangkat laut yang kita gunakan. Okey, lepas tu kita dah buat simpul ngah. Ya. Simpul ngah tu untuk banyak digunakan untuk pendaki. Betul. Kita yang bawah-bawah ni jangan gunalah, tapi simpul ngah ni banyak untuk pendaki lah. Jadi untuk kita biasa-biasa ni jarang gunalah. Okey, lepas tu kita dah buat ikatan serong Filipina. Serong Filipina. Okey, serong Filipina ini tujuan dia adalah untuk buat sokongan pada kaki-kaki gadget ataupun kaki-kaki kita punya menara lah.
Okey. Okey. Baik, nilai-nilai murni cikgu. Nilai-nilai murni dapat. Sama juga seperti sebelum ni, saya banyak latih pelajar-pelajar saya untuk lebih berdikari. Dia dapat memajukan diri dia sendiri. Dengan buat ni, tanpa bantuan kita pun dia boleh buatlah. Saya sangat galakkan budak-budak saya ataupun pelajar-pelajar saya membuat gadget-gadget ni sendiri tanpa bantuan. Okey. Cikgu, saya rasa satu hari nanti kan kita patut masuk hutan sama-sama, kita patut explore cikgu. Boleh, no problem, tak ada masalah. Kan? Tunggulah nanti masa, Amin, kita doakan sama-sama cikgulah Okey, jadi kepada anda semua, kalau nak tahu apa lagi antara ilmu-ilmu yang kita boleh dapat dalam badan beruniform pengangkap ini di kokurikulum Didik TV KPM. Saya Akmal Nazri dan saya Cikgu Halim. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. KPM.